Polres Jember beserta Kodim 0824 Jember bersama-sama memasang himbauan kantipmas di sejumlah titik keramaian seperti mal dan sudut kota Jember. Pemasangan himbauan ini diharapkan bisa membuat rasa aman dan nyaman masyarakat menjelang pemilu 17 April mendatang. Isi himbauan tersebut yakni Polri dan TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi 17 April mendatang untuk memilih pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Tidak hanya itu, Polri dan TNI juga mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara dan tak perlu ragu tentang keamanan karena TNI dan Polri menjamin keamanan warga saat jalannya pemilu. Siang hari ini, kami dari Polres Jember maupun dari Kodim 0824 Jember, kami memasang himbauan-himbauan keamanan yang sifatnya adalah memberikan informasi kepada warga masyarakat, mengingatkan bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 kita untuk tidak ragu-ragu datang ke TPS-TPS memberikan hak suara kita mensukseskan pemilu 2019. Kenapa? Karena TNI Polri, kami siap mengamankan pemilu 2019. Kami memberikan rasa aman dan kami siap melindungi segenap warga negara Indonesia untuk datang ke TPS. Kami pastikan aman datang ke TPS. Tidak akan ada yang mengganggu, tidak ada yang akan mengintimidasi, tidak akan ada yang mengancam. Karena kami, negara, hadir memberikan rasa aman pada warga masyarakat. Sementara itu, menurut Dandim 0824 Jember, Letkol Infantri Arif Munawar, sebanyak 450 personil TNI telah disiapkan jika sewaktu-waktu diminta jajaran kepolisian untuk membantu menjaga keamanan serta kelancaran jalannya pemilu. 450 personil siap untuk membackup Polres, pemasangan pengamanan di TPS-TPS yang ada, dari sampai Pak Kapolres dan TNI Polri siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mereka pengamanan ini. Intinya kita bersama, kemudian menjamin agar pemilu tanggal 17 April 2019 ini berlangsung dan aman, kemudian juga tertib, sukses. Sejumlah masyarakat juga mengapresiasi langkah Polres dan Kodim Jember dalam memberikan himbauan kantipmas ini. Selain menjamin rasa aman, dengan himbauan ini masyarakat semakin yakin dan mau turut serta dalam pemilu 17 April mendatang. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.